dan mempunyai 3 anak. Keempat anaknya sudah meninggal semua. Dan ibu saya anak yang pertama. Ibu saya baru 7 hari meninggal. Anaknya nenek 4. Meninggalnya anaknya nenek duluan mana dengan nenek? Duluan nenek. Yang ketiga duluan anaknya. Yang ketiga meninggal dulu, oke. Karena meninggal dulu nggak usah dibahas. Oh, yang sekarang? Terakhir ibu saya. Setelah nenek ya kan? Terus? Yang nenek saya 1000 hari, ibu saya meninggal. Oh ya, Pak Allah ampuni yang kata cepat. Dikatakan sertifikatnya itu saya yang diamanahkan. Pertanyaan saya itu, harta peninggalan nenek saya itu apakah harus dibagi berempat atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, orang yang meninggal dulu tidak mendapatkan warisan, tapi malah diwaris. Semoga banyak umur sebagai contoh. Ibunda saya sudah wafat. Saya mau warisi harta beliau. Kalau seandainya saya meninggal duluan, ibu saya mendapatkan warisan harta saya. Begitu dong, karena saya meninggal dunia. Kan dalam urusan waris kan ayah mendapatkan bagian, ibu mendapatkan bagian. Jadi nenek itu mendapatkan warisan dari anaknya yang 3 yang telah meninggal. 3 anaknya meninggal dunia, ninggalin apa? Kalau meninggalin sesuatu, nenek itu berarti kan ibu, om seorang ibu. Ibu mendapatkan bagian warisan. Dilihat nanti kalau punya anak laki-laki atau tidak. Jadi yang meninggal diwarisi bukan warisi. Maka di saat nenek meninggal dunia, yang meninggal gak dapat dong karena mati duluan. Yang tersisa tinggal ibundamu. Nah, tinggal kita perlu lihat ibundamu jelas waris yang pasti karena adalah anak kandung dari bagi ibundamu. Cuman apakah ibunda masih punya saudara? Kemudian anak yang meninggal juga laki atau perempuan? Punya anak? Belum nikah semuanya? Belum nikah. Masih punya anak? Masih ada anaknya. Cuman kemudian nenek punya saudara? Masih hidup. Duluan mana dengan nenek? Yang duluan dua nenek. Dua. Jadi nanti masuk juga itu nanti karena itu saudara nenek. Jadi yang mewarisi nanti adalah karena nenek punya saudara, berarti saudara nenek dapat bagian. Beda. Kan meninggalnya saudaranya nenek kan setelah nenek yang dua itu. Yang dua itu yang mendapatkan warisan dari nenek. Laki atau perempuan duanya? Yang saudaranya nenek, yang meninggalnya sebelum, yang meninggalnya setelah nenek. Satu dong. Enggak ada lagi, bukan dua kan ini. Baik. Jadi berarti yang mewarisi adalah saudarinya nenek ada. Kemudian anak perempuannya ibunda anda juga mendapatkannya. Nenek gak punya suami kan? Jadi ini perlu dilacak. Jangan sampai yang seharusnya mendapatkan warisan lalu tidak diberi waris. Memang anaknya nenek teramat dekat karena anak. Cuman berarti saudaranya nenek itu saudara. Gak boleh ditinggalkan. Jadi saudaranya nenek juga mendapatkan yang masih hidup itu. Kemudian daripada saudara-saudaranya nenek, karena permasalahan nenek tidak punya anak laki-laki yang hidup setelah nenek. Kalau seandainya nenek punya saudara laki-laki yang hidup setelah nenek, nanti diambil oleh ibu anda sama anak saudara laki-lakinya sudah beres. Cuman karena nenek tidak punya anak laki-laki, berarti itu nanti banyak yang boleh menerima termasuk nanti saudaranya nenek. Nah saudaranya nenek kalau sudah gak ada yang lagi anak saudaranya nenek.
Jadi tolong hati-hati karena langsung diambil oleh Anda. Harta waris adalah harta yang penuh berkah kalau diambil dengan cara yang benar, tapi ternyata itu menjadikan permusuhan kalau diambil dengan cara yang tidak baik. Hati-hati, jangan sampai ada di antara kita mengambil sedikit pun dari diri saudaranya. Dan ini wasiat untuk semuanya, bersatu sama semuanya. Kalau ada pembagian waris, tolong Anda yang paling lembut hati, jangan mengangkat suara. Sebab urusan waris yang gede syaitonnya, gede syaitonnya, iblisnya. Sehingga yang rebutan waris bukan orang kaya saja, orang larat, rebutan, dikerobek sama meja makan kaki. Yang penting masuk neraka. Rebutan waris bukan saja orang buat, orang alim pun rebutan waris. Kiai meninggal dunia, punya anak dua ustaz muda, rebutan kantin pondok. Nah untuk bilang jadi waris, nah untuk bilang makanya rebutan waris setelah di neraka berjalan di atas bumi. Dan Anda jangan masuk bagian semacam itu. Kembalikan ulama nanti di data semuanya masih ada siapa, dan itu mendapatkan bagiannya. Dan memang Anda sangat, ibunda Anda sangat berhak mendapatkannya. Akan tetapi Anda punya saudara berapa? Apalagi ada saudara. Jadi peninggalan ibundanya dibagi dengan saudaranya juga. Jadi nonton nanti kalau memang benar-benar realnya seperti apa yang masih ada. Jadi yang jelas saudaranya nenek mendapatkannya. Anak saudara nenek karena sudah kepada anak mendapatkannya. Saudara Anda mendapatkannya. Saudara Anda mendapatkan dari ibu Anda, karena ibu Anda mendapatkan dari nenek Anda. Seperti itu ya. Tolong ditulis yang rapi supaya tidak ada yang salah. Intinya nasihatnya satu, jangan gampang mengambil harta waris kecuali dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Baik, terakhir pertanyaan terakhir Bu ya, singkat pertanyaan ditulis yaitu izin bertanya Bu ya, orang tua saya itu bapak saya punya hutang ke nenek orang tua yang bapak. Sedangkan bapak sudah tua dan tidak mampu membayar hutangnya. Berarti hutang itu tanggung jawab siapa? Bapak atau anak-anak? Demikian. Jadi hutang seseorang tidak akan menjadi tanggungan orang lain. Hutang suamimu bukan tanggunganmu, hutangmu bukan tanggungan suamimu. Hutang pelit banget. Kan suami ragu kan, suami hutang ke depan. Belum ngasih banyak. Dan tuh suaminya kalau mau tanggal siang dong dia. Ini keserangan untuk berang berbuat tahun lalu. Pelit banget. Sudah berongkok lama-lama masih pelit. Jadi maksudnya jadi kakek nenek, ayah punya utang ke nenek, ya kan? Maka bukan kewajiban anak untuk membayarnya. Tetapi kebaikan hati seorang anak agar ayahnya lega sehingga kerja untuk membayar utang ayahnya. Sampai hari ini pun Anda tidak punya kewajiban membayar utang ibunya. Cuma hidup bukan ingin bahagia sehingga sampai pergi ke sini ingin bayar utang ibu. Jadi secara kewajiban tidak ada kewajiban bayar utangnya orang lain. Cuma nanti kalau subhanallah ayahmu yang bertanya, kok ayahmu meninggal dunia? Ingat, kalau ayahmu meninggal dunia, kamu tidak boleh mewarisi hartanya kecuali diambil untuk bayar utang dulu. Situ baru. Anak jahat tiba-tiba langsung ambil anak. Segera beresin mana utangnya ayah atau ayah atau nenek. Bayar utangnya semuanya, baru setelah dibayari baru dibagi waris. Akan tapi selagi masih hidup tidak ada kewajiban bagi anak membayarkan utang ayahnya kecuali karena berbakti dan kasih sayang seorang anak takut ayahnya ditagih terus sakit stres maka saya ada bayarin bahkan berkata akan saya bayar nanti saya tanggung. Jadi seperti itu ya. Cuma jangan dengar omongan ini langsung sudah saya tidak bantu ayah. Ayahmu adalah ayahmu, ibundamu adalah ibundamu, suamimu adalah suamimu, bukan kayak itu kasih hatimu. Kenapa saya membayarin tapi itu bahagia enggak? Ini saja. Mungkin aku nanya masalah ekonomi, masalah bisnis tadi sudah. Terima kasih Bu ya atas jawabannya dan nasihatnya. Demikian saudara-saudara sekalian, mohon maaf apabila belum ada yang berkesempatan bertanya langsung ya karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah selanjutnya apapun pertanyaan mengenai syariat itu bisa diakses melalui channel YouTube Al-Bahjah TV atau Bu Yaya yang insya Allah di situ banyak tanya jawab tentang fikih, tentang syariat juga yang bisa disimak. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Mohon izin sebelum diakhiri ada saudari kita yang ingin berikrar syahadat.
bagaimana?